Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di AF Studio. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial cara blokir panggilan dari nomor yang disembunyikan atau dari private number di HP Realme 10, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro 5G. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman nggak mau menerima panggilan masuk dari private number atau dari nomor yang disembunyikan pada HP Realme-nya, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan langsung saja kita ke tutorialnya. Nah, sebenarnya caranya sangat sederhana, teman-teman. Di sini kita masuk ke tombol dial tanpa mengetikkan sesuatu, ketuk titik 3 di pojok kanan atas. Dan pilih blokir dan filter. Lalu ketuk lagi titik 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian pilih blokir dan filter, lalu masuk ke blokir panggilan. Nah, di sini ada banyak pilihan untuk memblokir nomor, teman-teman. Sedangkan untuk memblokir panggilan dari nomor yang disembunyikan atau dari private number, teman-teman aktifkan saja di bagian sini, kemudian pilih lagi blokir panggilan dari nomor yang disembunyikan. Nah, artinya kalau sudah diaktifkan kayak gini, setiap nomor yang disembunyikan atau private number dia nggak bakalan bisa nelpon kita. Nah, seperti itu ya teman-teman cara untuk memblokir panggilan dari nomor yang disembunyikan pada HP Realme 10, Realme 10 Pro, dan Realme 10 Pro 5G. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.